lokasinya di Jalan Putih Dara Rante. Di depan Bang Epan tuh ada Mandiri Mart, dan di samping Bang Epan ini ada makanan cemilan Jepang nih. Kalian bisa lihat nih ya, ada yang jual dorayaki sama taiyaki nih. Untuk itu jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya channel Hobi Makan. Jajanan Jepang yang ownernya orang Jepang ya, cuma di sini. Oh, cuma di sini nih. Wah, ownernya orang Jepang. Mantap. Jadi dijamin rasanya sama kayak di Jepang. Dijamin rasanya orisinil ya. Kayak di Jepang ya. Ya. Kalau ini apa namanya, Kak? Okonomi taiyaki. Takoyaki yang ini ya. Ini takoyaki. Satu porsi kalau orang beli di sini dapat berapa ini? 8. Dapat 8? Iya. Oh. Kakaknya lagi buat ini nih. Yang ikan-ikan gitu ya. Ekonomi taiyaki ini pertama di Pontianak. Pertama di Pontianak? Ya, ada yang ini. Ini kakak buatkan yang mozzarella sama octopus. Itu apa tuh, Kak? Ini octopus. 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 Racik sendiri berarti, Kak, ya? Tepungnya langsung dari Jepang ini, Bang. Kita gak pakai tepung dari Indonesia. Oh, tepungnya langsung dari Jepang. Ya. Mantap. Pokok dijamin rasanya mirip ya. Mirip. Dengan yang aslinya di Jepang ya. Nah, ini saya mau ngasih tahu nih, Bang. Ini namanya Benishoga. Benishoga. Ini manisan jahe. Takoyaki yang menggunakan ini, pondi-pondenya cuma ini. Cuman kakak yang jual? Ya. Kakak namanya siapa nih? Kak Anggi. Ya. Siap. Ya, kebetulan di sini. Nah, ini harus kita impor dari Jepang, Bang. Enggak ada jual di Indonesia. Dan barangnya pun dari Jepang enggak ya, Kak? Ya. Wih. Kalau penikmat makanan Jepang bisa langsung ke sini berarti. Ya. Ini kenapa mampu kita impor dari Jepang? Ya. Karena kebetulan mertua saya di sana. Oh, mertua di sana. Ya. Bisa kirim lah ya ke sini. Jadi, ya. Dia setahun dua kali itu selalu ngirimin cucunya baju. Oh, sekalian lah ya. Ya, jadi saya minta sekalian. Jadi kalau hanya khusus untuk ngirim ini sih sebenarnya nggak mampu sih, Bang. Hmm. Karena ada kiriman barang. Ya, jadi sekalian. Langsung kepikiran dijadikan usaha sekalian ya. Ya. Ih, mantap, Masya Allah. Ini dikasih octopus. Kalian bisa lihat menu-menunya nih. Harganya dari 10.000, ada yang 15.000. Okonomi taiyaki harga 15 sampai 20.000. Takoyaki harganya 20 sampai 25.000. Dorayaki 8.000. Tapi di sana ya, Kak, ya? Kalau ya, kita pesan dorayaki ya? Dorayakinya udah ready sih, Bang. Udah ready ya? Ini dikasih apa nih, Kak? Moza. Ini mozzarella. Oh, berarti mozanya satu-satu ya? Iya, satu-satu. Wah, puas nih orang makan di sini nih. Ya. Apa nih, Kak, namanya? Tenkatsu. Tenkatsu. Kalau bahasa Jepangnya tenkatsu. Heeh. Kalau bahasa Indonesianya saya enggak tahu sih, Bang. Tapi anak-anak namanya dinamain karyawan ini kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk, kremesan ya? Ah, kremesan. Susah nyebutnya, Bang, jadi kriuk-kriuk. Iya, susah nyebut ya. Nyebut paling sederhana tuh kriuk-kriuk. Nah, ini kriuk-kriuk. Oh, berarti kalau udah semua terkumpul baru hidupkan kompor. Ya. Biasanya itu kan ada yang lagi panas-panas tuh, Kak, kan? Ini enggak ada juga, Bang. Beda banget. Berarti beda-beda teknik ya, Kak, ya? Jepang kemana aja, Bang?
Berarti ini udah berapa lama nih Kak bukanya? Kalau di sini sih baru 1 bulan lebih Bang. Baru 1 bulan ya? Kalau jualannya? Setahunan. Ditabrani Ahmad. Oh dulu ditabrani Ahmad. Oh ini berarti taiyaki yang asin ya? Asin. Oh ya dikasih apa nih? Mozzarella. Mantap. Di atasnya dikasih mozzarella guys. Mantap. Satunya apa tuh? Kasih octopus. Kalau ekonomi taiyaki dia pakai sayur, kemudian sausnya di dalam. Pakai sayur dan sausnya di dalam. Oh, kalau yang ini? Kalau ini kan nanti mayones dengan saus takoyaki dan lain-lain itu kan di luar. Di luar. Oh, ya. Gitu bedanya. Apa nih Kak dikasih? Ini katsubushi. Katsubushi. Bahasa Indonesianya? Ikan tongkol slice, Bang. Ikan tongkol slice. Wah, kalian bisa lihat nih. Pasti puas kalau kalian beli ke sini, apalagi makannya nih. Bejumbo. Kalau mereka malas ke sini, Kak, ada GoFood atau GrabFood? Dua-duanya, Bang. Dua-duanya ada. Wah, aman. Jadi buat teman-teman yang malas keluar rumah tapi pengen makan makanan Jepang yang enak, nah, kalian tuh bisa order tuh pakai ojol tuh. Dan kita take away, kita bungkus. Total berapa nih Kak? 80. Kalau beli 420 dapat berapa porsi Kak? 10, 20, 21 porsi kan? Ah, berarti saya titip traktiran ini 80.000, saya titip traktiran lagi 21 porsi untuk ekonomi taiyaki. Jadi 500 berarti kan? Siapapun yang datang kasih mereka gratis. Oke. Makasih banyak Kak Anggi, makasih, Kak. Ya, Kok, makasih yo, banyak. Yo. Makin laris manis ya. Amin. Assalamualaikum semuanya.